Oke, ini aku sudah di Pak Ranji Kelingnya Pak Topo kawan. Pak Topo, harganya berapa Pak Topo? Harganya burungnya berapa? Harganya burung ya macam-macam, ada yang 50, ada yang 70. Kalau yang ini satu berapa? Pasang, satu pasang yang ini berapa? Yang ini 150. 150-an semua. Ya. Tas semua apa? Enggak ada ya, lain. Satu jodoh 150. 150. Kalau yang ini? Yang ini 40, ada yang 50. 40 50 ya, ya, rata-rata ya. Oke, kalau yang ini 150. Oke. Ini kawan harganya 150 yang ini. Terus yang ini antara 40. 40 50 ya Pak Topo, ya, Pak Topo. Heeh. Tenang aja, Ranji sampai nanti viral. Ya. Saya viralkan ya. Yang ini 40 50. Ternyata di sini tuh bagus-bagus ya burungnya. Wah. Harganya ini 50 40. Bagus-bagus ya. Oh, ini lebih bagus daripada Ranji sepanjang kawan. Kalau Ranji sepanjang itu 30, 40, ada yang 100 ya. Tapi burungnya bagus-bagus ini kawan. Ini berapa Pak Topo? 50. 50 ya Pak Topo. Oh, bagus sekali. Jantan ya ini Pak Topo ya? Iya, ini jantan semua. Kentong ya? Iya, betul. Oh, kentong semua ya. Oke. Mana kok nggak ada yang beli ini? Kalau yang tes ya, maksudnya kita itu di tempatkan tanah. Hah? Pulang di sini. Lain, Pak. Berapa itu Pak Topo? Itu sampai 2,5. 2 juta setengah? Enggak, 250. Oh, benar 2 juta setengah. 300, kaget aku ya. Enggak, 300. Oh, iya iya. Jadi yang di dalam sana pojok sana sampai sana itu ada. Turunnya sini. Turunnya sini. Oh, iya iya ya Pak Topo. Itu lain, harganya agak lain. Soalnya kan kita ngajari sambil jalan ya Pak, kalau resikonya kan hilang. Oh iya, kalau kita bawa dari jauh ya harganya memangnya agak mahal. Iya iya Pak. Ongkos kerja itu ya, kalau orang itu kerja ongkos kerja nggak iya, cari mulai iya. Nol ini kena jauh ini Pak. Ini jauh ya? Iya ini kena jauh. Kalau ini saya ajari sampai Siolah. Yang ini yang ini kelir ini. Ya ini Siolah jauhnya kan sana. Sampai kali dan sana STM pembangunan. Oh, jauh itu. Kalau jauh itu 300. Ya itu. Berapa Pak Topo? Ya sekitar 300. 300 ya. 300. Nanti bisa dites ya. Ya. Oh, ternyata di sini tuh ada burung yang dites kawan. Harganya 300, ada yang 250 kawan. Tak bagi pulsa baru tahu ini. Oke, Pak Topo puasa? Puasa. Oh iya, alhamdulillah. Nanti tak kasih buat buka ya. Jangan khawatir Pak Topo. Terus ini ranjinya siapa ini Bapak ini? Pak Adi. Pak Adi, Pak Wayu itu? Itu. Pak Ambon mana? Ambon Keling mana? Nah itu arah pertengahan itu kabur udah. Oh, sana Ambon. Ya. Kalau Mas Wayunya yang ini ada ini. Itu orangnya. Itu duduk itu. Ya. Oh, ya itu udah pernah ke saya. Oke. Oke, kawan. Jadi tak perjelas lagi ini, tak bagi pelusur di Pasar Keling di ranjinya Pak Topo ya, Pak Topo ya. Ini harganya di sini kalau dites 300, 250. Kalau yang biasa seperti ini 40 50 ya Pak Topo. Dan yang ini harganya 150 rata-rata. Benar ya Pak Topo ya? Oke. Oke, kalau yang berminat di sini di ranjinya Pak Topo silakan. Dan nanti aku nge-vlog di berbagai ranji di sini ya. Oke, kita kasih rezeki sedikit untuk Pak Toponya buat buka ya. Topo untuk buat buka saja. Ya, makasih Pak. Terima kasih. Amin. Saya boleh ngevlog di sini.
nanti bisa dilihat di channel saya Pak Gupon Merpati Klosur ya Pak Topo ya. Oh iya Pak Gupon okay. Merpati. Iya. Salam bukur selalu Pak Topo. Iya. Oke. Asik kawan. Markas Klosur nanggap.